you be my, won't you be my. Ini doang nih bunganya. Kecil. Ah, orang-orang dikasih bunga sebagai rumah. Happy birthday. Bunga bang. Because I am crazy, crazy for you. Itu gimana barangnya? Itu kirimin dulu barangnya ini yang favorit. Ini kan kamu belum kirim kan? Terus yang ini juga nih favorit AF53 nih ya. Kirim cepetan. Itu nanti aja Valentine, tak dulu. Itu lu pulang pokoknya bisa nanti malam. Gak apa-apa lu lembur aja kalau perlu. Pas pulang lah lu. Pokoknya Valentine itu besok aja gak apa-apa. Lancar aja, oke? Berbagi cinta dan kasih bukan hanya pada pasangan juga, tapi ke mama papa kalian, adik kakak, dan hewan peliharaan kalian. Bagi kalian mungkin yang merayakannya juga, mungkin kalian kalau Valentine kasihnya apa? Coklat, kue, kotop, ya kan? Kasih jam tangan, favorit. Klasik-klasik, klasik dong. Ya, klasik juga, atau kasih bunga gitu kan. Tapi ingat, itu semua itu hanya aksesoris saja. Yang paling utama itu hal yang terbaik yang bisa kita berikan buat orang yang kita sayangi adalah waktu kita. Karena waktu tidak bisa kembali lagi saat kita... Bijaksana banget ya. Saat kita memberikan waktu kita, kita sedang memberikan hidup kita bagi orang ini. Oh, dia ternyata sudah tumbuh dewasa sedikit ya. Semua berkat Dilan.
Pokoknya nonton. Jadi berikan waktu, berikan favorit dan plastik. Oke, okay, terima kasih buat Cek Montok yang sudah kasih kita makan. Thank you. Ya, sama tempat ini. Coba kasih maki ya. Oke, okay, happy Valentine. Happy Valentine. Bye. Kalau nggak bisa ngebagiin kebahagiaan di malam Valentine ini. Gue ngomong apa sih? Belum lagi kalian? Saya fokus, jangan dengerin dia ya. Dia memang perusak rumah tangga. Oke. Tentu dulu pemain. Lama nih, cung. Teman-teman makannya. Ini wangi banget sih kayaknya. Happy Valentine. Happy Valentine. Why not you? Why did you be here? Kenapa ketawa? Udah. Oke. Sampai aja deh. Yes, lu happy dong. Cinta lu diterima. Yes, makasih. Selamat ya. Akhirnya pacaran juga. Makasih. Selamat ya, Pak.